untuk mendukung Vena dan Ferry sampai hari H lah ya. Alhamdulillah nilainya juga udah cukup fantastis juga sih ya. Ya. Udah mencapai 1 miliar ya. Gitu yang lebih kayaknya udah 1 miliar lebih. Kalau ya, dihitung dari mulai persiapan pre-wedding, lamaran, karena ada siraman dan pengajian, dan juga selanjutnya ada akad nikah di Bali dan juga resepsi di Bali, dilanjutkan ngunduh mantu dengan upacara adat Sunda dan juga resepsi setelah akad nikah, setelah acara ngunduh mantu. Kalau sampai sekarang masih segitu ya, ya nilainya, mungkin bisa lebih ya. Ini banyak sekali yang vendor-vendor terkait yang luar biasa berdatangan terus. Ya, kita juga sampai sekarang masih mengupayakan juga yang mungkin dari teman-teman yang di Bali yang pengen bisa menjadi partner kami, juga kami juga masih membuka itu sih gitu. Karena kalau ngomong di Jakarta sih alhamdulillah udah 90% ya kalau kita ngomongin acara Jakarta ya, tapi kalau di Bali mungkin masih ada beberapa yang belum full ya, belum apa, belum komplit ya gitu, karena keterbatasan kita di Jakarta apa, masih belum banyak kenal vendor-vendor yang ada di Bali gitu. Itu mungkin kendala kita di situ gitu, yang untuk di luar kotanya aja. Tapi kalau Jakarta insya Allah 90% udah rampung gitu. Udah siap alhamdulillah sih nggak ada ya. Kalau selama di Jakarta apa, semuanya lancar-lancar aja gitu. Persiapan-persiapan alhamdulillah sudah dilakukan gitu. Sekarang juga menjelang 9 ini kan, kalau nggak salah tanggal 9 Februari besok kan memang sekaligus ulang tahunnya Ferry juga kan. Di situ ulang tahun Ferry dan juga lamaran. Jadi kita ngeset acaranya bukan seperti kayak lamaran-lamaran biasa gitu. Jadi ada sedikit entertainnya ya, ada syukurannya juga. Jadi bukan hanya lamaran dua keluarga aja, tapi mengundang juga rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman, karena itu sekaligus di ulang tahunnya Ferry gitu. Sangat dibatasi, media juga dibatasi. Untuk media juga kalau nggak apa, ada invitation-nya mungkin nggak bisa masuk gitu kan. Terus dua keluarga dan teman-teman deket dari Ferry dan Vena gitu, karena mungkin ada musim. Dan lokasinya pun di outdoor karena ya, pertimbangan pandemi sekarang dengan level udah ini ya. Udah meningkat. Ya, udah meningkat sekali. Insya Allah acaranya outdoor gitu. Dan jam 100 sore, orang lah undangannya. Oh, okay. Bukan 100 undangan, namun 100 orang. Iya, insya Allah ada. Insya Allah kalau informasi tadi dari keluarga, Feral kalau tidak ada halangan dan tidak ada kegiatan lain mau hadir. Kamu di acara akad nikah katanya insya Allah mau datang. Iya, udah ini juga kok, udah dipersiapkan untuk jas-jas mereka juga. Untuk mendukung ibunya lah gitu. Alhamdulillah ini rezeki untuk Vena dan Ferry ya, datang dari Allah. Lewat referensi dari kami, dari Om kami beberapa, ada juga dari Mbak Vena. Namun ini terlihat pertanda ya bahwa mereka tuh udah diberikan rezeki yang luar biasa. Dari mulai gedung, walaupun dari mulai dekor ya, dekorasi, baju pengantin, semuanya make up dan lain-lain tuh semuanya ini ya, benar-benar free. Cuma memang tetap aja harus ada biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Jadi kita sampaikan juga bahwa nggak bisa semuanya full endorse, pasti ada biaya-biaya yang akan dikeluarkan, ada kontribusi dari keluarga, ada kontribusi juga dari keluarga ya. Kalau memang ada yang dikeluarkan ya ada juga uang yang dikeluarkan gitu. Yang keluar biaya pastinya kan operasional, hantaran itu kan harus dibeli. Jadi nggak semuanya hantaran itu endorse, nggak ada yang mereka beli juga, mereka juga belanja. Terus apalagi mahar ya, mahar juga Ferry yang menyiapkan. Terus tiket-tiket juga kan nggak ada endorse airline, traveling nggak bisa. Jadi memang harus kita udah sounding mana aja yang harus dikeluarkan uang gitu di luar endorse. Itu yang 1M itu dari nilai barang ya. Nilai barang endorse 1M itu. Banyak ya. Bajunya. Baju, dekorasi, gedung, catering, makeup artis. Ya gedung tuh ada cateringnya.
terus ada busana-busana. Tempat aja ada berapa ya, tempat lamaran? Ya, karena tempat aja udah ada, nggak hanya di Pantai Indah Mutiara, Pantai Mutiara, tapi juga ada di Aljazeera nanti, terus juga di siraman dan pengajian. Sebelum berangkat ke Bali, 3 hari sebelum keberangkatan, kita melakukan pengajian dulu. Gak semuanya diberkahi ya, pengajian dan siraman. Berarti kocek dari mereka berdua atau full dari Ferry? Satu M itu? Satu M itu nilainya nilai barang. Kalau dihitung secara materi ya? Materinya sekitar segitu. Tapi kalau misalnya dari nilai uang, ya itu tadi kayak yang operasional-operasional, misalnya beli-beli hantaran, terus apa, nanti tiket pesawat, itu kita, yang baru kita hitung 1M itu baru nilai, berupa nilai barang, belum berupa yang nilai. Yang sudah deal dengan kami. Yang sudah deal, gitu. Menggunakan ini busana Bali, ke baju Bali itu kan banyak dililit, gitu. Ya mungkin pas di bagian perutnya terlihat, padahal, nggak tahu ya, kalau sejauh ini kita lihat sih, enggak ya. Memang dari kainnya aja, dari bahannya yang panjang banget ya. Lilitan itu panjang banget dan semuanya itu nempel ke. Dan kayaknya enggak pakai korset mungkin ya. Jadi enggak terlalu. Gitu. Jadi bukan, emang sih waktu itu kita yang posting ya. Waktu kita posting kita ngeliatan kok jadi kayak gendut ya gitu kan. Jadi kayak orang hamil gitu, bercanda gitu. Tapi sebenarnya memang banyak penumpukan-penumpukan kain di bagian perut gitu. Aku lihat tuh memang stagennya lilitannya panjang banget ya, berapa meter lah gitu, bisa 3 apa 4 gitu. Berapa lapis, busana Bali kan bisa dari dalam. Dia ketawa aja gitu, umur 50 masih bisa hamil ya gitu malah. Gitu. Semoga kalau ada keajaiban ya Mbak Fena. Mau juga sih kalau juga ya. Kalau nikah hamil gitu maksudnya gitu. Oh iya, memang benar itu ya. Melihatnya seperti apa Deda, bagi sahabat dekat. Memang benar kalau itu. Kalau kita menyaksikan. Betapa bucinnya mereka berdua gitu, saling. Makanya kan nama konsepnya love story. Ya. Jadi dari setiap rangkaian tuh pasti ada love story. Tapi Mbak Elma sebagai sahabat melihat Mbak Fena gimana sih, kan biarpun pernikahan berdua, tapi ada deg-degan mendekati hari apa, ada ini nggak sih? Dia juga kalau soal cerita, kalau apa kita dengar ya gitu, aku belum pernah kayak gini gitu. Jadi kayaknya excited. Iya, excited banget, dan apa yang diimpikan-impikan Fena tuh kayaknya terwujud gitu kan di pernikahan yang ini gitu. Aku tuh belum pernah loh. Pakai sigar ya ampun, kalau ngelihat cari ini atau ngelihat apa gitu pakai sigar. Pengen pakai yang pengen itu loh Mbak, busana sudah. Karena nanti akan menggunakan busana itu pada waktu di upacara adat kan, ada sawer, ada suap lingkup gitu, yang suap-suapan, terus ada nanti sungkem dari istri kepada suami. Dan waktu, karena kan sudah akad nikah. Dan waktu pakai pakaian Bali juga dia kan happy banget, karena aku tuh belum pernah loh kayak gini, ini cita-cita aku. Jadi memang benar-benar di perkawinan ini karena excited ya. Terus Ferry juga ngerasa juga di perkawinan ini juga yang sepertinya beda gitu dari yang dulu-dulu gitu. Kalau zaman dulu kan belum ada ya endorse ya. Gitu kalau sekarang enggak ya? Ada gue, ya ampun. Jadi sempat terharu juga enggak sih Mbak dengan wujudnya impian. Wah, sampai meluk-melukin kita ya. Alhamdulillah ya. Gitu tuh. Makasih ya aku bisa ini gitu ya. Kita di sini berdua nih ibarat kata sebagai seorang sahabat yang tentunya juga ingin mewujudkan apa yang mereka impikan, bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan, itu buat kita juga suatu kebahagiaan gitu ya. Apalagi kan sebelumnya memang kita juga kan bersahabat juga gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.